mencetak gol dengan tendangan roket, Rodri mengaku bahagia. Gelandang Manchester City Rodri memberikan komentar terkait gol yang dia cetak ke gawang Everton tadi malam melalui tembakan roket yang dilakukannya. Pemain asal Spanyol itu mengaku puas karena golnya tercipta dengan cara yang sangat indah. Adapun salah satu gol kemenangan City pada pertandingan itu dicetak oleh Rodri di menit ke-55. Dengan cara yang sangat indah, pada laga itu pemain asal Spanyol tersebut mencetak gol dengan melakukan tembakan roket yang tak bisa dihentikan oleh Jordan Pickford. Mengomentari golnya tersebut, sang pemain mengaku sangat puas lantaran tercipta dengan cara yang sangat indah. Tentu saja saya sangat senang dengan gol yang saya cetak, terlebih saya tak memiliki banyak peluang untuk bisa mencetak gol. Seringkali saya tidak memiliki kesempatan untuk menembak saat melakukan operan, tetapi pada saat itu saya bisa merasakannya, semacam harus melakukan tembakan roket. Saya bahagia karena itu merupakan gol yang sangat indah. Selalu sulit untuk bisa tampil bagus setelah jeda internasional, namun para penonton bisa menyadari betapa bagusnya kami di sepanjang musim ini. Saya pikir di musim ini kami menunjukkan penampilan yang luar biasa, ujar Rodri seperti dilansir dari laman resmi Man City. Rodri puji performa Raheem Sterling di laga kontra Everton. Gelandang Manchester City Rodri memberikan pujian bagi performa yang ditunjukkan oleh Raheem Sterling pada pertandingan kontra Everton tadi malam. Pasalnya pertandingan tersebut menjadi penampilan ke-300 Sterling sepanjang memperkuat The Citizen. Bukan hanya itu, Sterling juga sukses mencetak gol yang sangat indah di menit ke-44. Dengan cara yang sangat indah berawal dari umpan lambung yang diberikan oleh Joao Cancelo ke dalam kotak penalti. Sterling yang mendapatkan pengawalan ketat mampu melakukan tembakan first time dan tak mampu dihentikan oleh Jordan Pickford. Sesaat setelah laga usai, Rodri memberikan komentar terkait gol indah yang dicetak oleh Sterling. Rodri mengaku turut bahagia dengan gol yang dicetak oleh Sterling dan menilai gol tersebut menjadi penegasan bahwa sang pemilik memiliki arti yang sangat penting bagi timnya. Ini merupakan hari yang sangat spesial bagi semua orang. Dia tengah menjalani periode yang kurang bagus, tapi hari ini dia menunjukkan kepribadiannya. Dia telah menjadi pemain yang sangat penting bagi klub dalam beberapa tahun terakhir. Kami sangat membutuhkannya. Saya turut bahagia untuk ya, dia layak mendapatkannya. Dia berlatih sangat baik pada pekan ini, ujar Rodri seperti dilansir dari laman resmi Man City. Pep Guardiola puas dengan performa pemain muda Man City. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pujian bagi kualitas yang dimiliki oleh para pemain muda lulusan Akademi Sepak Bola di Citizen. Guardiola menegaskan bahwa kesempatan bermain mereka dapatkan bukan karena hanya berstatus lulusan Akademi klub, namun para pemain tersebut memang layak mendapatkannya. Pep Guardiola memberikan kesempatan bagi dua pemain yang berasal dari Akademi untuk tampil memperkuat tim utama di Citizen. Dua pemain tersebut adalah Cole Palmer dan James McAtee. Palmer sendiri di laga tersebut tampil sebagai starter, sementara McAtee bermain sebagai pemain pengganti. Menanggapi penampilan kedua pemain tersebut, Guardiola mengaku sangat puas. Bukan hanya Palmer dan McAtee, namun Guardiola menilai sederet pemain muda Man City layak mendapatkan kesempatan untuk memperkuat tim utama. Saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa kami semua percaya pada mereka. Bukan hanya saya, tapi si Kibi Kristine juga. Kami percaya memiliki generasi yang sangat bagus dari Akademi dengan 4 atau 5 pemain dengan potensi yang cukup bagus untuk membantu kami. Ketika kami bisa menggunakannya, saya bahagia. Kami tidak memberikan mereka kesempatan hanya karena mereka berasal dari Akademi, tapi kami percaya pada kemampuan mereka dan kemudian mereka harus menunjukkannya. Untuk penggemar kami, saya tahu bagaimana mereka ingin melihat Phil dan Cole dan pemain berikutnya akan muncul. Sisanya adalah tentang bersabar, bekerja keras, dan ketika mereka memiliki peluang, mereka harus bermain bagus, ujar Guardiola dilansir dari laman resmi Man City. Bintangi pesta Man City atas Everton.
Cancelo klaim asis terbaik 2021-2022. Bek sayap Manchester City, João Cancelo, mendapatkan hujan pujian usai penampilan kontra Everton di lanjutan Liga Inggris 2021-2022 pada Minggu 21 November 2021 lalu. Asisnya untuk gol pembukaan The Citizen pun diklaim bisa menggondol predikat umpan terbaik musim ini. Cancelo yang diposisikan sebagai bek kiri merangsek ke tengah sebelum memanfaatkan kaki dominan kanan bagian luar untuk melambungkan bola menuju kotak penalti. Raheem Sterling pun tinggal melakukan satu sentuhan saja untuk menjebol gawang Jordan Pickford. Gol tersebut membuat City unggul atas Everton sesaat sebelum jeda. Pada akhirnya tim tuan rumah menang dengan skor telak 3-0 dan kembali mengklaim posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris yang sempat dicaplok Liverpool. Pep Guardiola selaku manajer Manchester City menyebutkan jika Cancelo ditugaskan meniru permainan ala Philipp Lahm di Bayern Munich. Pelatih asal Spanyol tersebut memang sukses memaksimalkan kreativitas Lahm dengan memainkannya lebih sentral saat jadi nahkoda di Rotten. Saat ini João bermain layaknya Philips di Bayern saat kami masih bekerja sama. Sebagai fullback, tugas mereka bukan cuma sekedar maju ke depan, namun juga bergerak ke dalam. Philips adalah fullback terbaik yang pernah kulihat. João bisa menirunya, ia punya lebih dari sekedar kualitas untuk itu.